Oke, Mas Lifus Zakawat, sila baca. Mas Rifus Zakawat, sekarang kan zakat ini ada, nak diberikan kepada siapa? Kan zakat ini ada, nak diberikan kepada siapa? Zakat ini sudah dibilangkan sekarang tentang cakap ini adalah asnaf. Anda kena benar-benar pelajari asnaf ini, karena sekarang ini banyak orang ini nak mentakwil-takwilkan asnaf. Nak mentakwil-takwilkan asnaf agar mungkin dia nak berikan zakat dia ini ke orang-orang yang mungkin ada hubungan dengan dia, ada pragmatis lah apa itu. Asnafu zakat ini hanya 8, tidak ada di atas itu, hanya 8 saja. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ditambah. Apa saja itu? Masrifus zakawat, masrifus zakawat dibilang wala yakfi sharaf bila niyyah. Ketika Anda nak mengeluarkan zakat Anda harus ada niatnya. Tidak boleh Anda hanya memberikan setelah satu hari yang saya berikan itu adalah zakat saya. Tak boleh. Ketika Anda memberikan zakat harus ada niat. Zakatnya niatnya macam mana? Fayan wihada zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Au shadaqatu ma au shadaqatu mali. Au shadaqatul mal al mafruḍah. Macam itulah zakat niatnya zakat yang sudah biasa. Al-asnafus samaniyah. Al-asnafus samaniyah. So, tengok bisyarti al-hurriyah wal-islam wa adamu qawnihim min bani Hashim wal-muttalib wa mawalihim. Asnaf ini syaratnya dia harus merdeka. Tidak boleh dia itu hamba sahaya. Karena hamba sahaya ini kalau diberi uang, nanti uang itu akan menjadi milik tuannya. Wal Islam harus Muslim, tidak boleh walaupun ada orang miskin, kalau dia itu orang yang tak Muslim tidak boleh diberi zakat. Wa adamu kaunihim min bani Hashim wal Muttalib wa mawalihim, dan harus asnaf ini tidak diperbolehkan daripada golongan Sayyid, tak boleh. Sayyid tidak boleh menerima zakat. Dibilang kecuali kan. Asnaf 8 ini harusnya Muslim, kecuali satu, Amil. Amil diperbolehkan untuk kafir. Begitu pula ada fatwa yang mengatakan bahwasanya selama para sayyid ini tidak menerima khumusul khumus, maka dia diperbolehkan untuk menerima zakat. Apa itu khumusul khumus? Dulu di zaman Rasulullah SAW, kas negara Baitul Mal itu 1/5 untuk masoleh. Jadi kalau ada berapa sekarang uang di kas negara? Ada 1 juta ringgit. 1/5 berapa? 1/5 200.000. 1/5 lagi berapa? 40.000. 40.000 itu dibagi untuk semua keturunan Bani Hasyim wal Muttalib. Macam itu saja, tak ya kecil dibagi. Tak ya kecil dibagi. Mereka dulu mendapatkan itu karena mereka sudah cukup dengan mendapatkan khumusul khumus, maka mereka tidak mendapatkan zakat, tak boleh. Sekarang banyak para sayyid miskin tidak mendapatkan zakat, maka mereka diperbolehkan untuk mendapatkan khumusul mereka diperbolehkan untuk mendapatkan zakat karena mereka miskin dan tidak mendapatkan khumusul khumus. Begitu pula kalau Anda mempunyai zakat, zakat Anda berapa? Sofia tengoknya kan ada 8 ya. Ada 8. Tidak semua 8 itu ada. Hanya ada beberapa dari 8 yang ada. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara membagi. Tapi Anda kena bagi uang itu, kena Anda berikan ke minimal 3 orang daripada setiap golongan. Kan ghorimin. Coba tengok kan ayatnya kan innamas shadaqatu
lil fuqara. Bukankah fuqara itu jamak? Jamak itu minimal 3. Anda kalau nak sebut, Anda kalau nak beri fuqara tak boleh 1. Anda harus beri semua senef dan setiap golongan Anda kena 3. Tapi ada fatwa mengatakan tak yah semua Habib, cukup 1 saja. Saya punya zakat 10.000 Habib. Oke lah, berikan ke fuqara saja. Tapi Anda kena tengok 3 fuqara. Ada pendapat lagi, tak yah 3 fuqara, 1 fuqara pun cukup. 1 fuqara pun cukup. Karena itu kan dibilang kama ya juzu taklidu man jawaza al-iktisara ala sinfin. Satu golongan saja cukup, tak yah semua golongan. Wa man jawaza daf'aha liwahidin wa naqluha min mahalliha ilaman bighairihi. Begitu pula ada pendapat dan Anda boleh taklid. Pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk membayar zakat itu kepada satu orang fuqara saja dan memindahkan zakat dari tempat ke tempat lain. Anda ini orang rasah, zakatnya dia jadi rasah. Tapi tempat lain. Saya di Malaysia, ya saya di Malaysia. Saya tak boleh zakat saya di Indonesia tak boleh, tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk memindah zakat dari tempat ke tempat lain. Bayangkan sekarang semua orang tahu, oh, Yasmin ini orang kaya dirasa. Ketika Ramadan orang-orang miskin rasa sudah bersiap-siap kan, kejar lagi Yasmin bagi zakat. Tunggu sampai Idul Fitri tak ada. Setelah ditanya, mana zakatnya? Ustazah Yasmin mana zakatnya? Maaf, zakat saya berikan ke orang-orang South Afrika. Lu kira-kira orang-orang miskin rasa kecil hati tak? Kecil hati kan sakit hati. Anda ini hidup di sini, Anda bukan hidup di Afrika. Tapi ada pendapat mengatakan diperbolehkan, dan itu yang dipakai di Saudi. Karena di Saudi kelihatannya sudah tak ada orang miskin, jadi zakatnya itu tempat lain, di mungkin di Afrika atau di mana yang miskin. Oke. Maslihuz zakawat al-asnafu tsamaniyah al-madzkura fi qoulihi ta'ala innama shadaqatu. Sesungguhnya shadaqah atau zakat ini lil fuqara. Untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Sok tengok. Fuqara adalah jam'u fakirin wa huwa man la nafaqata lahu wajibah wala mal. Fuqara adalah orang-orang yang tidak dinafkahi oleh orang lain. Jadi tidak ada macam ada istri tak kerja apa-apa. Dia fuqara, tak. Istri tidak fuqara. Kenapa? Karena dia dinafkahi. Yang fuqara itu adalah orang yang tak punya uang dan tidak ada yang wajib menafkahinya. Itu namanya fuqara. Walama tak ada yang wajib menafkahinya dan dia tak ada uang dan dia tak ada kerja. Walaupun ada kerja, tapi kerjanya ini tak cukup untuk keperluannya. Satu hari dia perlu 100 ringgit. Contohnya untuk makan, rumah, ini 100 ringgit. Dia kerja hanya dapat 4 ringgit. Gajinya dia tidak sampai setengah keperluan dia, itu namanya fakir. Miskin, gajinya dia lebih daripada setengah, tapi masih tak cukup. Keperluannya 10, gajinya cuma 7. Selama tak cukup dinamakan dia imma fakir wa imma miskin. Kalau tak cukup kurang daripada setengah namanya fakir, lebih daripada setengah namanya miskin. Maknanya al-fakir aswa'u halan min miskin. Fakir itu lebih teruk daripada miskin. Biasanya fakir itu, fakir dan miskin itu dua kalimat dibilang saudara. Kalau satu disebutkan, lainnya pasti ada. Jadi lil fuqara maknanya dengan masakin. Lil masakin maknanya dengan fuqara. Coba tengok. Inna masodakotu lil fuqara iwal masakin. Wal masakin jam'u miskin. Wahuwa man yajidu ma yasuddu masadan min hajatihi wala yakfih kifayah ala iqa bihalihi. Kaman yahtaju lil ashraf walam yahsul aktsara min tis'ah. Dia perlunya 10 tapi tidak mendapatkan lebih daripada 9. Dapatnya cuma 9, 8. Masih kurang daripada keperluannya, masih kurang.
kurang. Wal masakini, wal amilina, dan orang-orang yang amil. So, tengok jamu amil, wahwa man nasoba atau man nusiba li akhdi zakati bi ghairi ujrah. Siapa itu amil? Amil adalah yang diperintah oleh kerajaan untuk membantu perkara zakat tanpa adanya upah. Tanpa adanya upah. Kalau dapat upah, dia sudah bukan amil yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Kasai, apa itu sa'i? Sa'i itu adalah yang diperintah oleh negara untuk datang ke rumah-rumah. Sama-sama, zakat Anda mana? Bila zaman ke rumahnya Maswa, dekat Anda mana? Dekat Anda mana? Terus macam itu, dia tengok orang-orang kayu-kayu, tengok. Itu namanya sa'i, yang datang ke rumah-rumah. Wal katib, katib itu yang tulis. Sa'i itu yang datang, katib yang tulis. Kan tak mungkin kan satu orang saja. Ada yang datang dan yang tulis. Wal kayal, yang timbang. Kayal itu bukan yang timbang, kayal itu yang apa namanya? Sama lah yang timbang, cuma dia pakai kail. Wazan itu pakai timbangan. Fayuqta ujratul mitsl, diberikan daripada zakat selayaknya dia berapa? Orang-orang semacam ini diberi berapa? Layaknya dia, ujratul mitsl, selayaknya dia berapa? Kalau orang macam ini Habib, mungkin diberi macam 10.000 ringgit Habib. Diberi 10.000 ringgit. Ada kan dengan zakat selang, zakat apa? Lebih sebenarnya ada kan? Badan zakat negeri 9 di Selangor ada, di Selangor mestinya ada. Nanti ada amilnya, ada macam-macam lah. Wal amilina alaiha wal muallafati qulubahum, dan yang hati-hatinya apa? Muallafah. Siapa itu hatinya muallafah? Dibilang hum asnaf minhum dhaifun niyyati fil Islam wa fi ahli. Adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi niatnya dia itu lemah. Maksudnya apa ya? Ada potensi dia akan murtad balik. Karena itu oleh Rasul diberi oleh Allah, diberi uang zakat agar dia itu ternyata masuk Islam pun seronok ya. Diberi uang zakat, au dhaifun niyyah fi ahli. Jadi apa ya? Dia niat dia kuat, tapi dia macam tak ada keinginan untuk mengislamkan keluarganya. Diberi uang agar niatnya kuat untuk menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Wa syarifu fi qaumihi alladhi yutawaqqa' bi i'ta'ihi islamun mudarrihi. Ada satu orang mulia di kaumnya, dia baru masuk Islam. Niat dia kuat, tapi kita beri dia uang agar orang-orang yang mulia selain dia tengok, ternyata jadi masuk Islam itu oke, diberi uang, better kita masuk Islam. Better kita masuk Islam. Itu namanya al-mu'allafah qulubahum. Ini adalah pendapat muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya mu'allafah qulubahum ya ini. Orang-orang yang masih niatnya masih lemah di dalam dirinya atau di dalam keluarganya, atau orang mulia di dalam sebuah kaum, yang mana orang mulia itu kalau kita beri akan ada potensi orang-orang mulia lainnya akan masuk Islam. Saya tidak Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya mu'allafati qulubahum ini diberi oleh Allah ketika Islam masih lemah. Ketika Islam sudah kuat ini tak diberi. Itu adalah pendapat personal Sayyidina Umar. Tidak termasuk tidak muktamad madhab Syafi'i, tidak muktamad madhab Syafi'i. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqah. Firriqah itu adalah hamba sahaya, tapi bukan semua hamba sahaya. Adalah hamba sahaya khusus namanya mukatab. Siapa itu mukatab? Mukatab adalah hamba sahaya yang berusaha untuk membeli kemerdekaannya dengan menyetorkan sejumlah uang kepada sayidnya. Kita bantu dia dengan uang zakat agar dia bisa menjadi orang yang merdeka. Dibilang al-mukatab kita batun sohiha. Wal-gharimin, yang keenam adalah al-gharimin. Siapa itu gharimin? Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang. Tapi tidak semua orang yang mempunyai hutang suf jamu gharim. Wahwal madim wahwa'an. Banyak sekali. Di sini hanya disebutkan manistadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'in. Contohnya zaman dan Nashwa nak bergaduh. Zaman punya pasukan,
Naswa punya pasukan tak begaduh. Saya datang. Sudah jam berapa itu? Tak begaduh. Kalau Anda tak begaduh, saya beri uang. Sama saya beri 100 ribu. Ini saya beri 100 ribu. Ya sudah, karena dapat uang tak jadi gaduh. Tapi uang ini saya berhutang kepada Tashika. Saya boleh minta zakat untuk membayar hutang saya. Paham ya? Itu namanya algorimin. Bukan saya nak beli dadah, tapi saya nak berhutang. Nanti dia minta orang zakat, tolong beri saya uang daripada... Kenapa? Saya ini asnaf. Apa algorimin? Saya hutang uang banyak. Untuk apa? Saya kalah berjudi. Saya dikasih itu kalah banyak. Saya pakai dadah. Tak boleh. Kalau saya bayar hutang Anda, Anda akan semakin beli dadah lagi. Anda akan semakin kasino lagi. Hanya beberapa orang yang berhutang diberi walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Kalau saya, contohnya saya berhutang untuk sesuatu personal untuk saya. Saya berhutang untuk beli motosikal. Saya tidak diberi kecuali saya ini miskin. Saya tak mampu bayar hutang, baru orang zakat boleh beri saya uang untuk membayar motosikal. Tapi ada beberapa hal yang diberi walaupun dia kaya. Kita tengok kejap lagi. Fayu Thomas Tadana inhalla walam yuwafi. Maka saya itu diberi uang ketika saya berhutang untuk melerai dua orang yang begaduh. Wa minha man istadana li maslahatin umumiyah kabina'i masjidin wa qiradhaifin. Begitu pula orang-orang yang berhutang untuk maslahat umum. Seperti apa? Bina'u masjid, membangun masjid. Dan membangun jembatan. Atau menjamu tamu. Berhutang untuk menjamu tamu, berhutang untuk membangun masjid, semuanya boleh dia minta untuk dibayarkan daripada zakat. Wa minha man istadana li nafsihi wa sarafahu fi ghairi maksiat. So, tengok. Dia berhutang untuk dirinya sendiri untuk keperluan dia personal, tapi bukan yang maksiat. Maka dia yukta qadra dainihi. Yukta qadra dainihi in halla wa ajaza an wafa. Maka dia diberi berapa hutangnya akan dibayari daripada zakat. Jika zakatnya itu, jika sudah waktunya sudah membayar dan dia tak mampu. Yang untuk maslahat umumnya dan untuk meleraikan antara dua orang yang gaduh diberi walaupun sudah kaya, sudah kaya. Wa fi sabilillah. Nah, ini fi sabilillah ini banyak disalahartikan. Apa ini fisabilillah? Fisabilillah adalah semua yang berkaitan dengan apa? Apa namanya? Yang berkaitan dengan yang baik-baik. Berkaitan dengan yang baik-baik. Tak, fisabilillah hanya mujahidun saja. Yang berjihad di jalan Allah itu makna apa? Wahum al-ghuzah al-mutatawwi'un bil jihad fayutawna walau aghnia. Apa itu? Fisabilillah adalah al-ghuzah, orang-orang yang berperang, al-mutatawwi'un, yang bukan daripada tentara resmi daripada kerajaan. Itu namanya fisabilillah. Karena mereka tidak mendapatkan gaji daripada pemerintah, maka mereka diberi daripada zakat. Fayutawna walau aghnia, walaupun mereka kaya, mereka diberi. Mereka diberi karena mereka itu kalau nak berjasa sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, karena berjihad itu mempertaruhkan nyawanya. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian, yang nak bepergian tapi tak punya uang, atau di tengah bepergian dan kehabisan bekal. Paham ya? Saya nak pergi ke Indonesia, tak ada uang. Saya boleh minta lembaga zakat Selangor. Atau saya dari Malaysia ke Indonesia, di tengah-tengah jalan uang saya habis, saya boleh minta lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk memfasilitasi saya untuk sampai ke tempat yang saya tuju. Dibilang wahumul musafirun al musafirun ay fi afna is safar, dalam keadaan mereka musafir, au muriduna safar, atau yang ingin bepergian. Saya nak ke
ya mana tidak ada uang nih, saya beli tiket. Tiketnya saja, yang penting boleh sampai ke Yaman. Sampai di Yaman, urus urusan Anda sendiri. Jangan nah, nanti di Yaman, nah, hotel pula, nak makan pula. Allah hanya cakap ibnu sabil. Al-muhtajun, safarul mubah al-muhtajun fayu'tauna ma yusiluhum maksodahum au amwalahum. Maka mereka diberi apa yang menyampaikan mereka ke tujuan mereka atau ke harta mereka. Habib, saya nak ke Yaman, Habib, tapi saya punya harta di Malaysia, Habib. Tak ya, beri saya tiket ke Yaman, beri saya tiket ke Malaysia. Di Malaysia saya boleh bertemu dengan Zaman, saya boleh ambil uang saya daripada Zaman. Itu saja, Habib. Sebenarnya pembahasan masrifuz zakawat lebih dalam daripada ini, cuma saya sengaja hanya sampai sini saja agar tak terlalu pening nanti. Karena dalam kitab ini hanya sedang ini saja, jadi saya ikhlas. Di kitab-kitab yang lebih tinggi pembahasannya lebih daripada ini. Bagaimana cara membagi, bagaimana bila membaginya, itu semua disebutkan. Tapi untuk level kitab ini tak terlalu tinggi, sampai sini saja. Ada yang tanya? So, kalau ada yang tanya, kita akhiri sampai sini. Dan insya Allah, pertemuan yang akan datang, kita akan mulai bab baru, yaitu babus siap. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.